Yang berangkat siapa? Yang berangkat. Berdua aja. Iya, berdua. Berdua aja ya? Iya, iya. Yang berangkat aja. Ibu kamu gendong kamu kalau kamu awet kayak gitu. Pakai celana lagi nanti. Nanti pas mau berenang udah ada poolnya baru dibuka. Iya, kalau adik nanti udah nyampe kolam renang nih, baru dibuka lah ibunya enggak apa-apa. Ini kan masih di rumah. Nah, sekarang ibu gendong baru boleh. Kamu berasa ya tinggal ya. Di situ lewat mana ya? Coba dari tiup pasti nanti dikasih jalan kalau dari tiup. Cantik banget. Lagi-lagi tinggal lama nih kayak. Kayaknya dari semalam juga akunya juga enggak bisa tidur sampai sahur enggak bisa tidur. After sahur juga enggak bisa tidur ngeliatin dia, nyiumin dia gitu. Kalau kakak-kakak yang lain kan udah besar, jadi dan udah sering ditinggal, jadi gak gimana. Ini kan pertama kali tinggal 10 hari karena lepas ASI ya. Tiup lagi omnya biar kita bisa kesana. Oke, okay, iya. Apa sih dan gimana cara gak mau mbak, rencananya memang tahun ini udah happy banget. Kita mau umroh sekeluarga lengkap, puasa di sana. Betul. Bahkan rencananya kalau bisa kita mau sewa tempat yang 1 bulan. Betul, gitu. Rencananya udah pengen sebulan aja dari sana. Tapi ada peraturan yang gak boleh berangkat anak di bawah 6 tahun. Dan anak di bawah 6 tahun itu gak boleh berangkat karena apa? Karena belum vaksin. Iya, jadi Kalisa nggak bisa berangkat. Terus karena juga anak-anak juga belum booster. Ipeh juga vaksinnya baru pertama. Yang kedua belum, yang ketiga juga belum. Jadi kalaupun ikut, ya kakaknya dua, Ipeh dan Kalisa nggak bisa ikut gitu. Cuman kita berpikir, aduh, kayaknya kasihan juga. Yaudah deh, gimana kalau seandainya nanti insya Allah kalau Allah kasih lagi kemudahan akhir tahun berangkat semua. Doain di rumah mudah-mudahan akhir tahun bisa berangkat. Iya, maunya. Dan juga berangkat di rumah insya Allah bisa berangkat umroh. Terus sekali lagi puasa ini jadikanlah puasa yang terbaik, yang berkah. Dan Ramadan kalau ada rezeki kumpulin nabung bisa berangkat umroh. Pahala siapa orang yang umroh di bulan Ramadan dia mendapatkan pahala seperti pahala haji. Karena kan banyak orang bilang Ramadan tuh lebih mahal ya umroh ya segala macam. Jadi tamparan juga sih buat aku pribadi gitu ya. Kita apalagi perempuan beli perhiasan, beli tas mahal, beli apa segala macam, enggak pernah nego, enggak pernah komplain itu mahal. Apalagi tas yang harganya ratusan juta beli-beli aja gitu. Masa sih kita ibadah mau hitung-hitungan gitu dan juga itu kan menjadi amal jariah kita juga yang akan kita bawa di akhirat. Kalau barang-barang atau kemewahan duniawi kan enggak bisa kita bawa juga di akhirat. Makanya ya itu tadi sih lebih mikir ya udahlah namanya sekarang panggilan yang luar biasa kita tunggu-tunggu ya bismillah makanya kayak karena umroh itu adalah panggilan Allah. Jadi siapa orang yang berangkat umroh berarti dia dipanggil sama Allah. Umroh, haji panggilan Allah. Sholat juga panggilan Allah. Dan yang ketiga adalah mati. Mati adalah panggilan Allah juga. Iya, jangan sampai nanti belum apa-apa sudah dipanggil yang terakhir iya. Gitu. Dan mikir juga, belajar juga jangan aku juga jangan terlalu mencintai anak berlebihan juga. Harus cinta kepada Allah nomor cinta satu. Cinta sama Allahnya nomor satu. Bahkan akan diuji dengan anaknya. Iya, makanya Habib juga bilang gitu, kamu mau gak diuji sama anaknya? Ya udahlah, bismillah. Makanya membesarkan hati aja terus dengan apa dengan ya habit nasihat-nasihat yang bisa aku bikin gak beban gitu. Cara ngebujuk Kalisa gimana kak? Sebenarnya dia kadang-kadang ya kita udah kasih tahu dia udah sekolah terus nanti bisa berenang nanti bisa ke playground sama kakak-kakak nanti bisa main sama kakak boleh jalan-jalan kemana aja udah diiming-imingin sih memang. Meskipun tapi bobonya sama ibu ya gitu. Jadi karena dia bobonya masih suka pegangin sikut. Dia apa mentil sikut kan, sikut ibunya. Jadi
ya tidur tuh emang masih di bawah ketiak gitu. Cuma belajar juga kan, nanti juga kalau udah punya adik juga kan nggak bisa kayak gitu. Jadi buat aku ini semua pembelajaran, proses lah, pemroses pendewasaan buat aku juga jadi seorang ibu, buat kali saja juga biar lebih mandiri lah gitu. Kenapa sih kak yang nanti nanti ketika nanti sampai di tanah suci? Wah, aku yang paling nanti raudhah. Ya, kita rindu sama raudhah, sangat banget rindu jarak ke makam Rasulullah. Dan yang kedua adalah umrohnya, berharap berkah dan luar biasa. Dan yang ketiga itu vibe-nya tuh beda banget ya, karena kan di sini sebenarnya sini udah Indonesia udah mulai balik pulih lagi, makanya aku happy gitu. Cuman vibe-nya buka puasanya di sana seru. Di sana buka puasanya seru gitu. Makanan di mana-mana. Makanan di mana-mana. Dan digratiskan. Parua pemerintahnya menyediakan gitu. Dan banyak orang-orang pribadi juga bawa juga buat kebaikan. Iya banyak yang itu yang buat kita tuh jadi tamparan juga gitu. Apa sih yang sedekah, apa sih udah kita lakuin? Ya bikin kita terinspirasi, bikin kita jadi malu dan lain sebagainya. Jadi kecas iman dan ilmu banget di situ. Terus juga ketenangan batin, hati. Makanya Habib bilang, kenapa kita mau tiap tahun, bukannya kita mau apa dan lain sebagainya, ya daripada liburan yang lain boleh, tapi lebih baik ya utamain umroh gitu. Karena kan yang kita pikirin apa ya, makanan hati kita, batin kita tuh perlu banget. Betul. Dan juga yang terpenting tadi ada kalimat tuh sedekah. Sedekahlah kita nih walaupun setengah norma, karena sedekah itu yang bisa menyelamatkan kita daripada azab kubur dan lain sebagainya. Sedekah tadfaul bala, sedekah tulilum rizq, sedekah bisa cegah bala, wabah, musibah, panjang umur, sehat, berkah dari sedekah. Ayo sedekah. Karena apa? Sedekah itu bisa rezeki kita berkali lipat. Bisa 10, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Jadi jangan pelit, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah. Apapun yang kita milikin, kita bisa bersedekah kok. Yang penting berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki dari Allah. Iya. Berangkatnya jam berapa? Ini sebenarnya pesawatnya jam 7 malam, jam harusnya 7 pas, jam 5 udah sampai sana. Kan jam 5 nyampe di sana, mudah-mudahan ketinggalan. Bismillah. Lalu waktu itu sampai mungkin disampaikan di sana. Ada dua mungkin juga enggak? Kita rencana di sana mau badalin apa? Pandemi. Terus pandemi lagi ya belum apa? Kesampaian. Umroh bareng mama, cuman mama udah berpulang gitu. Jadi ini kayak Habib memang dari, hadiah luar biasa. Habib dari mama meninggal, hari pertama mama meninggal, Habib udah bilang janji mau badalin umroh buat mama, dan Habib sendiri yang badalin gitu. Aku gak mau orang lain, mau aja sendiri. Makanya Masya Allah, terima kasih banyak. Terus juga ya itu, kemarin juga belum badalin, tapi hari luar biasa selalu ngajarin aku untuk jadi anak yang berbakti meskipun orang tua nggak ada gitu. Kayak sedekahin atas nama orang tua, doakan setiap hari nggak putus. Terus juga setiap pengajian yang Habib gitu, Habib selalu Masya Allah Alhamdulillah mendoakan mama tidak pernah tinggal gitu. Jadi ini juga kayak ya di satu sisi sebagai ibu juga aku ninggalin anak, tapi di sana juga aku menjalankan apa ya, kewajiban aku juga sebagai seorang anak untuk berbakti sama orang tua gitu. Jadi ya makanya kalau dibilang sedih, terharu, tapi bahagianya ada banyak banget gitu, banyak banget. Dan ya itu sih, makanya hidup itu bersyukur, aku bersyukur aja sih. Makanya nggak mau juga nanti di sana melo-melo, karena pertama suami udah nabung pastinya untuk bisa ajak istrinya umroh. Suaminya udah ngeluangin waktu yang harusnya aktivitasnya di bulan Ramadan banyak, yang harus mengorbankan jamaahnya juga. Jadi gak mau juga bikin kecewa suami. Dan yang kedua juga insya Allah buat orang tua, dan juga pasti ngedoain anak-anak, biar anak-anaknya jadi anak-anak soleh-soleha, hafizul Quran, hafiz Quran. Terus juga ngedoain biar anak-anaknya jadi anak-anak yang bermanfaat, dan yang dalam kandungan Allah sehatkan, Allah lahirkan dengan lancar dan mudah, selamatkan, dan juga menjadikan juga anak-anak yang mencari keridhaan-Nya Allah. Jadi kita cuma pengen anak-anak kita semuanya ada di dunia ini hanya untuk mencari keridhaan-Nya Allah, sehingga nanti kembali sama Allahnya juga tidak menuntut kami sebagai orang tua. Amin. Mudah-mudahan ibadah kita lancar, Allah mudahkan dalam perjalanan, Allah selamatkan, ibadahnya juga Allah lancarkan, Allah ridhoi, Allah terima. Dan juga mudah-mudahan juga anak-anak yang tinggal di Jakarta sehat, pintar, Allah jaga juga, dan juga semuanya mudah-mudahan yang di sini dan juga yang di rumah nonton, insya Allah Allah kasih rezeki, Allah kasih kemudahan untuk juga beribadah umroh atau haji bersama keluarga tercintanya dan orang tersayang. Dan sekali lagi semoga penonton di rumah
berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengaminkan ini, mudah-mudahan bisa berangkat umroh tahun ini, tahun depan, atau 2 tahun lagi, biar Allah kasih rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Azini ya wil hadati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubabul hajatuna ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Yuk. Alhamdulillah dia tidur, taruh dia tidur. Pamit sama anak-anak. Kita langsung ketemu di kampus. Ya, bismillah. Ketemu di sana ya. Apa Pak?